Nah, selanjutnya ini ada cerita dari Lady Gaga nih, TM, dan juga Good People di rumah. Bukan Lady Gaga namanya, kalau ia tampilnya atau tanpa menunjukkan gayanya yang unik dalam aksi panggung dan kostumnya. Kali ini ya kembali tampil dengan kostum yang unik menyerupai parasut. Seperti apa? Ini dia. Lady Gaga merupakan penyanyi yang selalu menghadirkan penampilan unik dalam setiap kesempatan. Setelah sebelumnya menyita perhatian dengan kostum daging saat kemunculannya di MTV Music Award 2010, kostum boneka Kermit the Frog yang dikenakan saat hadir di sebuah stasiun TV di Jerman, dan banyak kostum nyeleneh lainnya. Sang Mother Monster kembali muncul dengan kostum barunya yang tak kalah unik dari sebelumnya. Saat hadir di sebuah acara di kota Paris, Gaga yang baru saja menyelesaikan tur dunia, muncul dengan sebuah kostum silver yang berbentuk seperti parasut. Namun yang membuat kostum tersebut unik, saat ia membuka parasut, tiba-tiba saja kostum tersebut bergerak membentuk banyak duri tajam yang membentang ke atas. Lalu dengan mengagumkan, kostum tersebut juga mampu menahan bobot Gaga dengan duri-duri tersebut. Lady Gaga memang identik dengan ikon musik yang kontroversial. Sisi kontroversinya tak hanya terlepas dari kostum ataupun riasan di wajahnya. Sebelumnya ia pernah bisnis sebuah parfum dengan aroma darah dan aroma aneh lainnya yang cukup laku di pasaran. Wow, Mother Monster. Iya. Cuma dia doang sih emang yang bisa kayak gitu ya. Dan memang dia harus seperti itu ya. Harus kayak gitu. Udah kayak apa ya, satu paket lah gitu ya Lady Gaga dengan musiknya, tampilan panggungnya dan juga kostumnya. Apa ya, saya pernah lihat. Saya kan jarang, jarang banget ngeliat dia polos gitu. Pas waktu saya gak sengaja lihat foto lagi browsing gitu, tiba-tiba saya ngeliat seorang Lady Gaga polos tanpa makeup. Saya gak kenalin sama sekali. Kalau gak ada tulisan itu bahwa itu Lady Gaga, saya gak tahu. Dia harus unik ya, dia harus yang beda-beda lah gitu ya. Supaya tampilannya makin keren. Ditunggulah ya kan konsernya di sini, waktu itu kan sempat gak jadi. Iya. Iya.